Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa YouTube? Selamat menyaksikan kembali video-video di Jada Channel. Kali ini Jada Channel mencoba menyajikan video-video baru yang tentunya insya Allah membantu rekan-rekan atau pemirsa. Di sini Jada Channel menyajikan bang soal bahasa Inggris untuk tingkat SMP dan MTs. Mudah-mudahan untuk siswa-siswi yang berada di jenjang SMP maupun MTs bisa mengambil pelajaran dari video-video yang disajikan Jada Channel. Langsung saja kita masuk ke soal UN yang biasa muncul untuk tingkat SMP. Ini ada soalnya. Kita baca dulu. The following text is for question 1. Woman: Hi Rudy, do you have a plan for this holiday? Man: Nothing comes up yet. Do you? Then woman: Blah 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 blah. Man: Is there another place to go? Nomor satu pertanyaannya, what does the woman probably say? Kita coba pembahasan. Pada soal ini disajikan percakapan pendek atau short conversation di antara dua orang. Peserta ujian atau examiner diharapkan mampu menangkap makna dan memahami isi percakapan. Dalam percakapan terdapat kalimat yang menanyakan tentang rencana atau planning dan materi yang berkaitan dengan meminta dan memberi pendapat, asking and giving opinion. Bisa dilihat, what does the woman probably say? Apa atau perkataan apa yang mungkin diucapkan oleh si perempuan pada lawan bicaranya, itu laki-laki tadi. Bisa ditangkap di sini, kata perempuan, Hi Rudy, we have a plan for this holiday. Rudy, apakah kamu punya rencana untuk liburan kali ini? Kemudian Rudy menjawab, belum. Kamu punya? Kira-kira untuk mengisi bagian yang kosong ini, jawabannya A, B, C, atau D. Ya. Tadi sudah dibahas. Ini berkaitan dengan materi meminta dan memberi pendapat, asking and giving opinion. Ya. Jawaban yang tepat adalah C atau C. Let's go to tea plantation. Ya. Karena si perempuan, mari kita pergi ke perkebunan teh. Nah, kemudian diakhiri dengan pertanyaan kembali, apakah ada tempat lain untuk bepergian? Karena kalau jawaban A tidak mungkin, jawaban B juga tidak mungkin, jawaban D juga tidak mungkin. Demikian pemirsa YouTube bahasan soal UN Bahasa Inggris SMP MTs nomor 1. Dibantu like, comment, dan subscribe-nya untuk channel ini supaya tetap berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.